semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya download video di Pinterest. Jadi kemarin itu aku sempat bikin video ya. Jadi kalau misalkan kita mau promosiin Shopee Affiliate atau TikTok Affiliate, itu banyak banget video-video Cina yang ada di Pinterest gitu. Dan aku belum sempat kasih tutorial cara downloadnya seperti apa. Dan hari ini aku bakalan kasih tahu cara downloadnya seperti apa. Langsung aja simak video berikut ini. Pertama, pastiin dulu ya kalian punya aplikasinya. Jadi kalian itu download Pinterest di Play Store gitu. Terus kemudian kalian ke kolom search. Ini tampilan Pinterest tuh seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini klik aja. Terus kalian tinggal tulis video peralatan dapur. Dan aku infoin kemarin itu kayak gini ya. Jadi itu maksudnya banyak banget peralatan-peralatan dapur yang ada di Pinterest ini gitu. Ini adalah video-video Cina yang kita bisa ambil untuk promosi Shopee Affiliate. Tapi kalau misalkan kita nggak punya sampel gitu, contoh ini aku mau ambil produk ini. Nah, kalian buka dulu videonya. Setelah kalian buka, klik titik tiga nih yang ada di pojok kanan. Kemudian kalian salin tautan. Oke, udah disalin. Kemudian kalian back. Terus kalian menuju web ya, jadi menuju Chrome. Kemudian di sini kalian tulis download video Pinterest. Nah, udah muncul web seperti ini kan, banyak banget yang muncul ya. Kalian tinggal pilih yang paling awal banget. Terus kita scroll ke bawah. Di sini ada kotak, kemudian kalian tempel tautan yang tadi udah disalin. Terus klik download. Kita tunggu dulu beberapa saat. Oke. Nah, kalau misalkan udah muncul kayak gini, nah kalian klik tengahnya, kemudian di sini muncul ada titik tiga, terus download. Oke, udah ke download, terus kita buka. Nah, ini adalah video yang tadi aku download dari Pinterest ya, teman-teman. Sekarang, kalau misalkan kalian mau promosiin Shopee Affiliate, kalian harus masuk dulu ke Shopee. Terus tadi itu kan yang aku download adalah toples bentuk bunga. Kalian tinggal search aja di sini. Nah, ini dia, mirip banget kan dengan yang tadi. Nah, ini dia, dan kalian juga harus lihat penilaiannya ya, udah bagus, kemudian ini juga udah star seller. Jadi kalian bisa dapat komisi kalau misalkan share link dari toko ini. Terus salin tautan. Ini bentuknya udah super mirip banget nih, liatin. Kita coba cross check ya. Noh, mirip banget ya kan bentuknya. Kemudian bentuknya itu bentuk bunga. Nah, kalau misalkan kalian udah dapet nih, terus contohnya nih kalian mau promosiin di Instagram. Contoh kita akan promosiin di cerita aja ya. Nah, tinggal masukin aja. Kalau misalkan kalian mau pakai misalkan variasi atau apa gitu, kalian bisa bisa langsung aja kalian aplikasiin gitu ya, apa yang bakalan kalian edit gitu loh. Karena aku cuman mau nge-share kayak gini aja. Terus masuk ke gambar yang GIF tadi. Bukan GIF ya. Pokoknya gambar nanti aku bakal pakein panah. Terus tautan. Jangan lupa tempel. Selesai. Nah.
Oke, ini dia. Jadi kalau misalkan kalian mau share link misalkan di Instagram story seperti ini. Dan videonya tadi aku ambil di Pinterest tadi. Kita cerita langsung aja. Nah, kalau misalkan kalian mau cross check udah bener belum sih video yang kalian share gitu ya, tautannya tuh udah sesuai atau belum, kalian bisa langsung aja cross check. Bentar, ini lagi loading. Ini masih memuat ya. Kita tunggu dulu. Dan aku juga mau infoin ke teman-teman semua, jadi video yang ada di Pinterest ini tuh benar-benar banyak banget banyak banget video-video Cinanya. Nah, di sini banyak banget video-video Cina ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau download, bisa cek aja langsung di sini. Dan kalian tuh jangan khawatir kalau misalkan kalian mau mempromosikan produk ini tuh produknya banyak juga di Shopee. Jadi produk-produk yang ada di Pinterest itu banyak produknya dijual di Shopee juga. Jadi nggak usah khawatir misalkan susah atau apa nyari linknya. Enggak teman-teman, jadi banyak banget produk ini tuh ada di Shopee atau dijual di Shopee, bahkan di TikTok juga ada. Jadi buat teman-teman yang mau download, ini langsung download aja. Jadi gak usah khawatir linknya gak ada di Shopee atau di TikTok, karena barang-barang ini tuh udah umum banyak. Jadi bisa langsung aja kalian promosiin gitu. Kita cek ya postingan yang, nah ini postingannya seperti ini. Kita akan cek linknya apakah udah bener atau belum. Nah ini dia, udah bener ya untuk linknya. Ini aku tadi salin tautannya dari toko ini, jadi udah betul. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan link yang betul tuh emang warnanya biru gini ya teman-teman, berarti bisa diklik. Oke, next, kita udah promosiin di di Instagram. Sekarang mau coba di TikTok dong promosiinnya gitu. Oke, kita akan coba promosiin produknya di TikTok. Masuk ke akun saya. Terus kalian masukin produk dulu di etalase supaya nanti biar gampang, tinggal nambah-nambahin aja. Masukin. Nah, terus search. Oke, ini banyak banget muncul ya. Kita akan pilih yang harganya ramah aja. Ramah di kantong pastinya. Udah, aku mau nambahin 2 toples aja, 2 tautan aja ya. Terus kita langsung masukin ke sini. Kemudian kita unggah. Nah, ini dia videonya. Kita pilih, kemudian berikutnya. Oke, udah. Terus kalau misalkan kalian mau nambahin musik, silahkan, boleh. Tinggal pilih aja di sini, tambahin suara. Oke, udah. Kemudian berikutnya, jangan lupa pakai sampul. Kalau nggak pakai sampul juga nggak apa-apa sih. Oke, selesai, simpan. Jangan lupa masukin tautan yang tadi udah kita ambil, tambahin. Oke, udah, tadi aku nambahin 2 tautan. Gak bisa ya, jadi kita tambahin 1 tautan aja, gak masalah. Kemudian tulis caption.
Dan jangan lupa pakai tagar. Oke, semuanya sudah lengkap. Oh ya, aku mau info juga, kalau misalkan di tautan ada produk yang nggak bisa diklik, itu mungkin udah habis. Jadi kalian kalau misalkan mau tambahin tautan, itu boleh tambahin misalnya 4 tautan gitu. Jadi kalau misalkan ada 1 habis, bisa nambahin 3, karena aku cuma 1, nanti mungkin bisa tambah tautan lagi. Posting. Oke, postingnya seperti itu, gampang banget dan gak repot ya kalau mau posting. Jadi buat temen-temen, nih tautannya udah muncul kayak gini ya. Pokoknya tuh super gampang banget kalau misalkan kalian udah punya videonya, itu tinggal di share di Instagram atau di TikTok teman-teman. Oke, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.